Pengendara ini terjaring razia operasi pendisiplinan protokol kesehatan di Kota Sorong, Papua Barat. Namun pengendara ini menolak untuk dikenakan sanksi sosial maupun sanksi denda. Meski sudah diberi penjelasan oleh petugas, namun pengendara ini tetap tak menerima diberi sanksi, bahkan beradu argumen dengan petugas. Pelanggar protokol kesehatan ini kemudian digiring ke pos polisi. Setelah dimediasi, pengendara yang melanggar protokol kesehatan ini kemudian meminta maaf. Saya sampaikan bahwa laksanakan sesuai dengan peraturan wali kota. Tidak boleh ada di luar dari itu. Sampai tadi sampai ke polisi, saya bilang itu tidak boleh. Tidak boleh melihat suku atau keluarga.